Menyergap pencurian motor, seorang polisi di Cengkareng, Jakarta Barat ditembak. Korban terbaring kritis di rumah sakit. Rekaman CCTV memperlihatkan pencurian motor di sebuah rumah di kawasan Cengkareng, Jakarta Barat disergap polisi. Salah seorang pelaku nekat menembak kaki petugas. Akibatnya, aparat Polres Metro Tangerang Kota itu harus dirawat intensif di rumah sakit. Dua pelaku sudah dibuntuti polisi dari Cimone, Tangerang karena dilaporkan atas pencurian motor warga. Anggota berusaha ikutin kemana perginya motor curiannya itu, ternyata malahan yang pelaku itu, dua pelaku itu melakukan pencurian lagi di tempat yang lain di daerah Cengkareng. Polisi menangkap dua tersangka di Pelabuhan Merak, Banten hingga terlibat baku tembak. Salah satu tersangka tewas dalam perjalanan ke rumah sakit. Taufik Saleh melaporkan dari Tangerang, Banten.